Kehadiran relawan ojek dari Karang Taruna Desa Gema yang bekerja di lokasi wisata air terjun Silik Beroban, Desa Gema, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang, saat musim liburan Natal dan Tahun Baru kemarin mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Ketapang, Farhan. Keberadaan relawan ojek tersebut menjadi pembuka pihak terkait untuk menaruh perhatian pada lokasi-lokasi wisata yang potensial jika dibangun dengan akses dan sarana yang memadai. Karena itu, Pemda Ketapang pun berjanji akan lebih serius dalam menggarap pembangunan kawasan wisata yang potensial. Bagi kami memberi apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya, dan kegiatan ini adalah kegiatan yang positif. Aturlah dengan sebaik-baiknya supaya saya katakan tadi betul-betul bersama untuk mendapatkan pekerjaan, bersama untuk mendapatkan penghasilan yang tidak menimbulkan konflik. Okay. Tidak menimbulkan konflik di kelompok, katakanlah Karang Taruna ya Pak ya? Karang Taruna. Jadi Karang Taruna juga tentu sebuah ide yang bagus. Nah, ini kumpulan anak-anak muda yang mereka juga bisa memberikan jasanya, mereka juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dari Ketapang, Yulizar memberi tekanan.